Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banjar melakukan pantauan harga dan ketersediaan stok pangan di Pasar Kretak Hanyar, Kecamatan Kretak Hanyar. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah mengatakan, pantauan harga pangan dilakukan terhadap bahan makanan diantaranya ayam kampung, telur ayam ras, beras, bawang merah, dan juga cabai. Beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga seperti ayam kampung, bawang merah, dan cabai. Ikhwan Syah menjelaskan melalui pantauan ini juga dapat mengetahui harapan dari para penjual agar harga-harga bahan makanan tidak mengalami kenaikan. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan bersama SKPD terkait terhadap kenaikan harga bahan makanan untuk membantu masyarakat dengan menggelar pasar murah dan kegiatan lainnya. Lebih lanjut, Ikhwan Syah mengatakan, ketersediaan stok pangan berdasarkan pantauan bersama Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dari beberapa pasar di wilayah Kabupaten Banjar, dari awal Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, bahkan hampir 4 bulan ke depan, persediaan masih aman. Jadi hari ini kami dari Satgas Pangan Kabupaten Banjar telah berkegiatan memantau di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi kita bersama-sama pasar penjualan pasar Kretak Hanyar bersama-sama dari pemerintah secara menjual dia juga melihat tidak ada barang yang naik, kemudian juga harapan-harapan masyarakat, harapan-harapan itu bagaimana pemerintah daerah bisa memperhatikan supaya barang itu tidak naik. Perhatikan kalau kita lihat ada ayam kampung, ada kenaikan, kemudian juga bawang merah, cabai. Nah, ini menandakan bahwa kita bersama-sama mungkin berkomunikasi bagaimana supaya kita yang bisa tentunya kita dengan masyarakat lain ada melaksanakan kegiatan pasar murah kemarin kan ada beberapa kegiatan yang lain yang harapan kita bersama dapat membantu para penjual untuk kembali teman-teman harganya berapa pada tadi ada rata-rata ada sampai yang 30% yang sampai sekarang yang lu perhatikan cabai tadi mulai awal bulan puasa 80 ribu per liter sampai sekarang tidak kira-kira 80 ribu. Kalau terkait dengan ayam kampung tadi kenaikannya itu bukan sekian tapi ada kenaikan setiap hari lebih naik dulu. Ya kami dengan Satgas kami bersama-sama kami sudah mendengarkan dari masyarakat dan mudah-mudahan ya kami Satgas akan mengevaluasi apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi yang ada di ketersediaan pangan sampai ke Idul Fitri atau setelahnya apa mencukupi. Kalau terkait stok kami beberapa saat bulan puasa yang ada dengan kepolisian dengan TNI dan kita semua melakukan pemantauan di ini insya Allah barang itu hampir 4 bulan masih. Ozi Fairila, Suara Banjar melaporkan.